sebelum terjadinya korban itu, ibu si adik saya itu sudah memberitahukan kepada ibu bahwa dia sudah mengatakan, "Ma, kenapa saya susah tidur di hari-hari 3 hari sebelumnya?" Itu sudah dikasih tahu seperti itu ke ibu. Terus mama sampaikan kalau susah tidur jangan kau minum kopi, kebanyakan minum susu. Alhamdulillah setelah mama bilang begitu, dia langsung besoknya dia beli susu dan minum susu.